Okay guys, jadi inilah dia. Vouch, Formica Rosa, Esta Pariente, Rosalinda, Ayamor. Bukan. Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Kepada yang masih baru dengan channel saya nak share sikit. YouTube channel saya ni berkonsepkan suka pemotoran. Jadi saya banyak buat video-video yang berkaitan dengan motor lah. Contoh macam video review, test ride, kecerah lampu dan juga top speed. Lepas tu saya ada selit sikit video-video review riding gears. Jadi, hampa boleh tekan butang subscribe. Tekan sekali butang loceng kat sebelah tu supaya hampa akan dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Okey guys, inilah dia. Vouch Formica Rosa 150 ataupun nama pendek dia Vouch FR150. Brand Vouch ni baru je masuk ke pasaran Malaysia dan model ni dikatakan menjadi pesaing lah kepada super moped yang ada kat pasaran Malaysia sekarang ni. Especially yang 150 hingga 155 lah. Yang mana tahu-tahu lah kan. Dan kalau kita tengok dari segi dia punya design apa semua, memang motor ni kacuk habis ya. Daripada atas sampai ke bawah, daripada luaran sampai dalaman apa semua, memang kacuk kau-kau ya. Okay, so kalau anda nak tahu apa yang menarik lagi pasal motor ni, jom kita tengok. Let's go. Okay guys, jadi di hadapan anda sekarang ni adalah sebuah motor super moped 150cc keluaran daripada Vouch, iaitu Vouch Formica Rosa 150 ataupun nama pendek dia Vouch FR150. Walaupun motor ni baru je masuk ke pasaran Malaysia, tapi pihak Enforce telah mengambil satu langkah ke depan untuk memudahkan para-para pengguna. Motor ni memang kacuk habis, okay? Enjin dikatakan menggunakan enjin yang sama macam Honda RS150, okay, RS, RSX, tapi dia tak adalah kopi sebiji satu persatu kan. Dia ambil asal tu lebih kurang macam RS punya enjin, tapi dari segi tuning, intake apa semua tu, dia ada resepi dia tersendiri lah. Dan dari segi luaran pula, kalau kita tengok dia kacuk tau, ada macam Y16 sikit, ada macam Y15 sikit. Tapi dari segi aksesori, memang apa boleh pakai aksesori Y15ZR dekat motor ni. PNP je, tak payah modify apa, just plug and play je. Jadi walaupun motor ni baru kat pasaran Malaysia, tapi dari segi aksesori, dari segi spare part, memang tak ada masalah. Ok, first sekali kita akan sembang pasal enjin dulu. Motor ni enjin dia bersesaran 149.6cc, 4 stroke, 1 silinder, 4 valve, DOHC ataupun dual overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection dan juga liquid cool. Motor ni dia ada 6 gear dan dibekalkan dengan assist and slipper clutch. Enjin dia pula mampu untuk menghasilkan 15.4 horsepower pada 8500 RPM dan juga 13.5 Nm of torque pada 7500 RPM. Macam inilah rupa dia dari pandangan atas. Okey, ni dia punya handlebar, side mirror apa semualah. Motor ni dia tak pakai kunci. Dia menggunakan system keyless. Okey, ni remote keyless dia. Alright. Dia ada 3 button kat sini. So yang button paling atas ni adalah untuk hangpa nak activate hangpa punya parking light lah. Okey, kalau hangpa lupa hangpa park kat mana kan. Kalau hangpa tekan button ni dia akan menyala lampu dan juga dia akan ada bunyi. So lebih memudahkan hangpa lah untuk cari motor kat kawasan parking. Lepas tu button kedua ni adalah button lock, button ketiga ni button unlock. Okey, dia basic je. Cumanya kat belakang ni, okey, hangpa boleh cabut tau. Hangpa tekan ni. Lepas tu hangpa boleh cabut kunci. Kunci ni function dia adalah untuk hangpa nak buka seat di waktu emergency lah. Contoh killer sampai problem ke apa ke, hangpa mesti boleh buka seat guna kunci ni. Okey, cara nak buka seat pakai kunci ni senang ya. First kali hangpa buka dulu penutup ni. Okey, pusing belah kiri, cabut. Lepas tu hangpa masukkan kunci kat dalam lubang ni, pusing je belah kanan. Okey, settle. Cara nak start dia macam biasa, hangpa tekan button killer ni sekali. Okey, nampak dia ada bunyi, lepas tu dia menyala lampu. Pusing ke kanan 2 step. 1, 2. Okey, panel meter pun dah menyala. Untuk panel meter dia, dia pakai jenis digital LCD. Okey, memang cantik, memang besar, memang clear. Okey, dan dia punya display pun macam-macam juga kan. Ada speedometer, RPM,
temperature, fuel gauge, lepas tu ada time, battery voltage, ni odometer dan juga average fuel consumption lah. Ada dua button kat sini, kiri dan juga kanan. Yang ni kalau hampa tekan untuk apa nak set trip, okey. Tapi dia simple lah, trip dengan odo ya. Yang ni kalau hampa tekan dia tak ada apa. Hampa kena guna dua-dua button ni untuk nak set jam lah. Dia simple, basic je lah. Cara nak start pula macam biasa, hampa tekan je, ignition switch ataupun starter. Okey, engine pun dah hidup. Jom kita dengar bunyi dia dulu. Macam ni lah bunyi dia bila dalam keadaan idle. Ni pula bunyi dari bahagian exhaust ataupun muffler. Kita cuba rem sikit. Tarik sikit. Oh, mantap guys. Bunyi dia kalau kita dengar memang bunyi padat, bunyi padu eh. Serius. Enjin dia saya terpaksa biar on dulu sebab kalau saya tutup enjin, nanti lampu dia padam tau. Jadi susahlah saya nak demo kat hangpa kan. Ni switch sebelah kiri, okay, switch lampu dia lah. Macam sekarang ni low beam. Okay, low beam. Kalau kita tekan high beam. Nampak? Low beam, high beam. Low beam, high beam. Lepas tu kat sini, dia ada bagi juga passing light kat sini. Untuk apa nak alert kenderaan kat depan. Okay, then ni dia punya signal, okay, signal kiri. Alright, signal kanan. Okay. Lepas tu ni dia punya button horn. Horn dia pun memang kuat. Then kat sini ada killer switch. Kalau kita tekan ni dia akan mati enjin. Lepas tu ni hazard light switch ataupun double signal. Okay, yang ni pun memang nice, saya suka. Dan yang terakhir adalah ignition switch ataupun starter. Okay, sekarang kita tutup enjin dulu. Tapi kita on dia punya hazard light switch. Okay, cun. Ni clutch lever dia. Ni pula lever untuk brake depan. Macam ni lah rupa dia dari bahagian depan. Okay. Nampak? Kita tengok sikit design dia. Fuh, memang lain macam lah. Alamak. Memang rare. Memang lain daripada yang lain. Dan kalau kita tengok design dia ni pun memang kacuk habis ni lah. Belah kepala tu duk main macam Y16 sikit kan. Lepas tu kalau kita tengok dia punya bahagian depan ni. Lampu depan ni. Dia punya DRL tu. Duk main macam Ducati pun ada sikit. Okay. Memang kacuk kau-kau ni lah. Tapi dari segi design ni actually dia agak subjektif lah. Mungkin ada yang suka, ada yang kurang suka kan. Ada yang kata lawa, ada yang kata nampak pelik ke. Terserah pada minat dan juga cita rasa masing-masing lah. Ni signal belah kanan. Ni pula signal belah kiri. Bila hampa mula-mula on dia punya switch killers tu dia akan nyala macam ni lah. Dia akan nyala DRL saja. Kalau kita start engine, barulah dia akan nyala lampu low beam. Ni lampu low beam. Ni pula dia punya lampu high beam. Low beam, high beam. Lampu dia fully LED. Untuk suspension depan dia masih menggunakan telescopic fork lagi. Lepas tu brake caliper dia pakai dua piston dan juga ada single disc. Disc brake dia ni dilengkapi dengan dual channel ABS. Rim depan dia saiz 17 inci, tayar depan dia pula saiz 90-80. Rim belakang dia pun saiz 17 inci, tayar belakang dia pula saiz 120-70. So tayar belakang dia ni lebih lebar dan lebih rendah berbanding dengan tayar depan. Untuk brake belakang pula dia menggunakan single disc, ada ABS juga dan juga brake caliper satu piston. Macam ni lah rupa dia bila kita tekan dia main lampu belakang. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Untuk suspension belakang dia menggunakan monoshock. Dan monoshock ni adjustable untuk preload. Dan apa yang bestnya adalah bila hampa beli motor ni, first kali hampa akan dapat siap-siap bakui ni. Okay, bakui plastik ni. Dia punya space pun not bad lah. Agak luas juga. Lepas tu kalau kita tengok kat sini, dia ada macam penghadang kat sini. Okay, so sini hampa beli guna untuk letak barang-barang yang kecil dan lebih nipis lah. Sini hampa beli guna untuk letak barang-barang yang lebih besar. Lepas tu hampa akan dapat sekali USB charging port, okay? USB charging port type A. Dan dia punya position ni dia letak center tau, tengah-tengah. Jadi saya rasa ni memang satu idea yang sangat bernas lah. Position dia ni memang lebih strategik, lebih praktikal lah orang kata kan. Sebab apa? Sebab hampa senang nak guna dan lebih senang nak access lah. Okay, first kali cara yang pertama hampa boleh guna, hampa nak charge phone kan, okay, hampa pasang kabel type C tu, phone hampa boleh letak kat sini. Satu lagi, contoh kalau hampa pakai phone holder, hampa nak pakai belah kiri pun boleh, belah kanan pun boleh. Sama aja. Wire tu kan, kabel tu still boleh tarik belah kiri, still boleh tarik belah kanan. Jadi 3 in 1 lah orang kata. Hampa senang nak access. Kiri, kanan dan juga tengah. Seterusnya kita akan tengok dia punya seat pula. Okey, kita usah sikit dia punya seat. Alright. Kita rasa dia punya span sikit. Span dia.
sangat lembut nampaknya. Okey, nampak? Terbai dan lembut. Kita rasa belah pilihan pula. Sedap lah. Weh, seat dia selesa weh. Serius. Ini macam kita mau. So, hampa naik single pun okey, hampa bawa orang belakang kan, bawa pilihan pun tak ada masalah. Seat dia memang nampak. Span dia tebal dan lembut. Memang comfort guys. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara dia untuk kita nak buka dia punya seat. Okey, first sekali hampa tekan button keyless ni sekali. Okey, dia ada bunyi, lepas tu dia menyala lampu. Pusing ke kanan satu step. Okey, lepas tu hampa tekan je button seat ni. Okey, seat pun dah boleh buka. Alright. Okey, dia boleh buka sangat luas. Okey, macam inilah rupa dia di bawah dia punya seat. Okey. Then dekat bawah seat ni dia memang pack lah. Okey, memang padat, dia tak ada sebarang space compartment ke apa, memang tak ada. Lepas tu ni dia punya fuel tank lah. Fuel tank dia ni berkapasiti 5.8 liter. 5.8 liter tu actually agak besar lah kan untuk sebuah motor super moped 150cc, memang apa boleh pijau lah dengan motor ni. Sekarang kita try tutup dia punya seat tengok. Kita nak test dia punya mechanical parts, ada kualiti ke tak ada kualiti. Smooth gila weh, serius tengok. Hampa tak payah nak ketuk lah apa semua kan, hampa just tekan slow lah, tekan sikit lah. Dia clip elok lah. Ini barang memang mantap geng. Ni footrest untuk rider. Okay, so kalau kita tengok dia punya build material dia memang nampak solid. Nampak dia punya besi apa semua memang cantik, memang padat. Lepas tu atas ni dia rubber lah, dia getah. Jadi kalau kita letak kasut pun, kita letak kaki kat sini memang grip. Lepas tu dia ada spring. Yang ni kepada geng-geng yang suka line corner, memang mereka cukup mau lah kan. Bila hampa corner asal footrest tu, hampa boleh main lagi. Memang mantap. Ni pula footrest untuk pilihan ataupun penumpang belakang. Kalau hampa nak pakai, hampa tarik yang macam ni. Okay, material dia besi. Lepas tu dia siap ada macam gerigi ni untuk bagi lebih grip bila hampa letak kaki kat sini. Tapi kalau hampa naik single ke apa, hampa rasa tak perlu, hampa lipat je. Motor ni berat dia 123 kg. Dia punya seat height pula adalah 795 mm. Macam saya dengan ketinggian 164 cm, bila saya naik motor ni overall masih okey, masih sampai lagi. Adalah rasa tinggi sikit tapi taklah terlalu tinggi. So overall masih boleh handle motor ni dengan baik. Dia punya wheelbase pula adalah 1290 mm. Motor ni didatangkan dengan 3 pilihan warna. First kali adalah warna kuning, yang kedua adalah warna merah, dan yang ketiga adalah warna biru. Harga motor ni bermula daripada RM8,888. Tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. Kepada orang yang Penang dan yang berdekatan, kalau kata hampa nak tengok motor ni depan-depan, hampa nak usha daripada luar apa semua, ataupun mungkin hampa nak try test duduk atas motor ke, hampa boleh main tengok dekat Taikon Motor HQ Georgetown. Kalau kata hampa berkenan, hampa boleh belilah. Cuma sebelum hampa beli tu, hampa boleh roger saya dulu. Saya akan minta hampa punya nama penuh, lepas tu hampa punya nombor phone, dan saya akan forward dekat staff mereka under saya punya recommendation. Jadi hampa bolehlah dapat extra free gift dan juga free merchandise daripada saya. Nice. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ini. Stay tune untuk next video. Jadi kalau suka video ni, jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.